Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Bismillah, bagaimana hukumnya jika puasa Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Jumat, Sabtu, Ahad? Ketika berpuasa Ayyamul Bid hanya hari Jumat, hari Sabtu dan Ahad tidak berpuasa karena udur. Apakah termasuk makruh? Jawabannya tidak. Karena dia tidak bermaksud mengkhususkan hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Tapi karena bertepatan dengan Ayyamul Bid. Jadi tidak mengapa. Tadi sudah kita jelaskan dua sebab hilang kemakruhan. Pertama, cukup dengan niat. Yaitu jangan niatkan mengkhususkan Jumat atau mengkhususkan Sabtu. Atau niatnya lain karena bertepatan hari Arafah atau bertepatan 10 Muharram atau bertepatan dengan Ayyamul Bid. Berarti niatnya bukan mengkhususkan hari Jumat atau Sabtu itu. Jadi tidak mengapa, tidak makruh. Iya, wallahu a'lam. Hadza shiratun mustaqim.